Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan siang hari ini saya kedatangan sebuah paketan wireless mic terbaru dari asli lagi. Ini harganya sangat menakjubkan sekali ya. Harganya 300 ribuan. Wireless mic asli sudah dapat dua mic wireless. Oke, langsung kita bongkar aja. Oke ini dia penampakannya serinya adalah asli gc128 Universal wireless microphone Ini tertulis UHF new series Apakah benar UHF atau enggak ini Seperti ini ya kemasannya Oke langsung kita buka aja Oke, ini dia kelengkapannya. Kelengkapannya apa aja? Ini ada busa atau pop-up filter bonus 2 buah. Ada kartu garansi, ada buku manual dan ini dapat bonus baterai A2 4 buah. Tentunya kualitasnya biasa saja dapat dua dua ring seperti ini dan ini receivernya model seperti ini dan ini ada baterai 3,7 volt 1200 mAh nah ini sama dengan baterai laptop powerbank dan lain-lain ini receivernya seperti ini ya ada tombol on off di sini ada indikator RF dan ini ada USB 5 volt untuk charger ini seri GC128 Oke untuk membuka lewat sini ya kita pasang langsung aja itu ini arahnya nah seperti ini kita tutup dulu kalau menyalakan ini kita tarik di posisi on nah ini ada nyala-menyala hijau seperti ini kita off-kan dulu dan untuk uh, tidak dapat kepala charger ya cuma dapat uh, kabel micro USB jadi ini ngecasnya bisa pakai charger handphone juga bisa yang tipe micro USB dan untuk mikrofonnya seperti ini ini asli GC128 ini materialnya plastik semua dari atas sampai bawah yang besi cuma ini kepalanya tok kita lihat baterainya ada di sebelah sini ya nah, Dua dua buah Oke, okay, sekarang kita lihat sepulnya. Oke, okay, sepulnya kita cek. Oke, okay, sepul bagus apa tidak? Nah, sepulnya seperti ini ternyata. Nanti suaranya kita coba apakah bagus atau standar-standar aja. Langsung kita colokkan ke handphone nanti biar langsung ketahuan suaranya. Lepuk nih. Wih angel. Nah seperti ini. Yang satunya seperti ini warnanya orange. Unit sama saja ya. Oke, sekarang kita tes saja. Langsung kita masukkan ke handphone biar tahu suaranya. Oke, ini sudah saya masukkan baterai ya. Kita nyalakan ini, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini kalau menyala. Untuk lampunya, ini tidak bisa berubah-ubah ya, tetap apa adanya seperti ini karena ini sistemnya cuma tulisan dikasih background lampu jadi ini bukan LCD ya tipenya oke ini langsung receiver juga kita nyalakan ini on kan udah nyala semua ya ini dari sini receiver kita colokkan ke jack sini kita convert ke Cek TRRS biar langsung kita masukkan ke handphone. Oke okay, ya, kita colokkan ke handphone ini. Ini sudah kita colokkan ke handphone. Nah, Anda bisa dengarkan sendiri untuk suaranya. Suaranya seperti ini ya: 123, 123 dicoba. 1, 2, 3, tes dicoba Oke, okay, ini sekarang kita akan coba buat baca pidato Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuhun kebarang matur tematang sakung bororawuh rawuh Langkung rumien tematang arsanipun poro pini sepuh telah poro sesepuh Ingkang satuhu pono ing pamawas miwah halap doeng pitutur Soho ingkang dahat kinabakten Para pangamban pang broco projo dalasatrianing nagari Minangkapan pandem, tampan doming para kawula so ingkang tansah tinulat sinu tersono tumateng keluarga calon pisan wonengge panjenenganipun bapak tukico sekalian garwa nuwun poro gotrah keluarga ingkang dahat kinurmatan Sumerambah tumateng sagung poro ati lenggah lan poro rawuh kakung semawono putri ingkang mboten saged kapiji-piji ingkang tansah tinalungsan tali ning pasedherekan. Sumangga kita tansah nganggo ngaken asmaning Pangeran kanthi ngunjukaken pujo puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring sakadaing kaberkahan, karahmatan lan kawilujengan dumateng kita sedaya sehingga ing dinten punika kita sakit pepanggian lan kula sekeluarga sakit sowan wonten ing dalam riki kanthi jantan po manggih alangan setunggal punopo ah oke okay, ya suaranya seperti itu suara dari mic asri GC128 ya seperti ini ya suaranya anda bisa menilai sendiri saya yes, saya pakai buat ngomong ini ya nah ini ini kita pakai buat ngomong dulu dulu semua cek 123 dicoba dicoba nah Anda bisa menilai sendiri suaranya seperti ini mungkin cocok buat karaokean di rumah karena kepraktisannya ya cuma memakai receiver kecil seperti ini sehingga mudah dibawa-bawa kemana-mana oke okay. cukup sekian dulu ya video kali ini jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya kita akan tes uh, untuk jarak jangkauan dari mixer eh wireless ini oke okay. cukup sekian dulu video dari Sarah Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.